berapa nilai yang diberikan oleh Jokowi dalam soal matematik? Oke, kita dengar dulu ini, Pak Ganjar, monggo. Kalau ini kita lakukan dengan bauran energi baru terbarukan, bauran
energi fosil, ternyata investasi yang kita butuhkan cukup tinggi, 1.300 triliun. Kita kerjakan sendiri, bisa. Research and development, kami untuk memakan peneliti mereka. Sekarang ini, penelitian kami banyak yang bisa dipakai. Bum, tak ada yang berpustakaan, tidak saya kesalahan. Kita betul-betul ingin melakukan sebuah keseriusan, perbaikan dan ada. Maka dari situ kemudian, kita memunculkan bahwa 1.300 triliun transisi dengan energi kita, bisa kita siapkan rencananya dengan baik. Lalu apa yang dibutuhkan SDM yang bagus? Orang bekerja, investasi muncul. Apa sih ujungnya? Satu contoh yang tadi Bu Rocky sampaikan, Sulawesi dengan kondisi Balesi menyampaikan mineralnya banyak dan hari ini. Oke, ketika kita menghitung seperti itu, mari kita berpikir dengan pola lain. Kalau kemudian itu kita kelola, ada nilai tambah yang akan menyelamatkan kelola dalam jangka panjang. Itu artinya yang sekarang diramaikan adalah tadi di baterai kelas dunia. Kita punya kesempatan. Kenapa jadi kita? Bagaimana menjaga lingkungan? Oke, kita ambil orang bagaimana best practices mining yang harus kita lakukan. Setelah itu, SDM yang kuat, yang membangun, ada berapa? Butuh berapa lama kita persiapkan mereka untuk kemudian dia bisa mengisi itu? Tapi dalam waktu tertentu tidak bisa, kita mesti kolaborasi, tidak bisa sendiri. Pendidikan, penciptaan lapangan kerja, karena kita bisa lakukan itu. Ngobrol dengan saya dengan Bu Penny, kita bisa setelah ini. Dia punya netir, tapi tinggal dengan kita. Kalau dalam konteks politik luar negeri untuk kepentingan nasional kita, secara bebas, bebas memilih, bebas berteman, untuk kepentingan nasional, apa satu-satu contoh itu? Kerjasama saja dalam konteks energi baru terbarukan, salah satunya adalah energi solar. Kita siapkan itu semuanya, tapi tak hidup. Dan yang kita ciptakan lapangan kerja itu lebih banyak, ada di sana. Semua coba kita atur untuk job creation. Potensi lapangan kerja yang terserah menjadi 3,7 juta. Mari kita siapkan rencana dengan baik dan itu butuh masukan. Dan itu artinya butuh skill set. Skill set. Karena ini lebih detail dan tadi dia bisa detail ya. Ya. Mereka yang memiliki teknologi lingkungan, teknologi pangan, data saintis, mereka yang bisa mengumpulkan pangan yang ada. Ini sesuatu yang bagus. Itu.